Oke guys, ini jenengnya apa Mbak? Garang asem, ayam, Garang asem. Ini ayam. ayam, ini ada belimbing wulu, Oh, mau pesan. terus terus bawang merah. Ini ada cabe Wes. cabe keriting ya, keriting merah sama hijau. Bawang dirajang, terus tomat ya. Nah, ini yang ininya buat apa? Kurang pedas. Terus daun salam. Pasti. Terus ini apa? Ayamnya harus ayam kampung, Mbah. Kampung kurang sedep. Oh. Terus gue apa bumbunya sing gue? Miri. Lombok, lombok, iki cengis. Lombok merah dikukus, diulek. Bawang putih kemiri. Bawang putih. Bawang putih kemiri. Wis. Wis, entok sing delok. Bawang putih. Ora usah diketok. Ora usah diketok. Ojo. Apa iki? Ndasem. Oh, ndas. Ngono kei loro. Iya. Ya wis. Kalau satu ayam jadi berapa bungkus kira-kira, Mbak? Kata sing bungkus. 8. Oh, satu ayam 8 bungkus. Ini berarti tinggal dikukus ya, Mbah? Oh, ini daun salam dulu. Terus dikasih ayam. Oh, yang mau bumbunya ayamnya? Kuih, kuah, kuih. Kemiri. Bawang putih. Lombok mateng. Lombok mateng. Itu di ya, dihancurin ya, diulek ya. Lombok mateng kan nguleknya gampang. Lombok merah maksudnya iki apa? Cabai rawit. Kak, gede-gede lombok apa? Ya cabai rawit. Apa sih ngarani? Cabai keriting. Ah, keriting. Cabai. Terus yang mereka asem gue belimbing wulu ya? Ah, belimbing wulu. Oh, yang bikin asem itu belimbing wulu. Oh, tomat sama belimbing wulunya yang bikin. Garang asem, macam-macam. Garang asem. Terus apa ngukuse? Selak oh, setengah jam. Cukup setengah jam menggas. Terus apinya api api besar ya? Gede. Api besar. Oh. Ini lihat Mbah dan Bro. Terus dibungkus. Dibungkus. Aku tahu rumah Mas Hasan Bakti yang kudus itu kono kue enak opor enak barang enak hari garang asem mereka ya jaran si mantu Mas Hasan mak kok gak enak garang asemnya garang kita jaluk garang asem gak enak mak gak ada gunungnya daging lah ini udah banyak emang ayam berapa? Oh ayam dua. Apa ayam sing pinginan ya? Utuh, beda mana? Beda mana? Oh, motong mana mau? Ayam pinginan ya. Mas Tony, boleh. Kemula di opor. Anak beda jadi opor. Kalau apa ayam kampung ayam pingin ke? Yang jago ke? Berapa harganya satu biasa nih? Sudah hitung bulu. Ya lumayan ya. Ini kalau beli Mbah satu bungkus itu berapa biasanya sekarang? Nah, aku dua murah cuma 2,15 nih nak mau toko 5,20. Oh, kalau to kalau di toko 20.000. Oh, dulu jualan ya, Mbah? Ini udah kasih garam ya tadi? Masako, oh, garam, garam, gula. Nah, tipe ipas apa enggak? Masako. Aku tahu ya di tambah di. Tidak usah. Nanti nak aku masako. Jadi aku lak tengah, lak tengah nganggum ecin jangan jodoh nyuruh. Ini lagi ditata. Ditatakan. Udah ada airnya ya Mbah ini Mbah.
Sekali ngukus bisa berapa bungkus, Mbah? Oh, tak dadine kok. Iku dandange kuat piro? Iki kok amat, engko tutupe nganggo iki aku. Dadi mentua. Oh, tutupnya pakai ini. Jadi bisa ditumpuk ya, Mbah? Iya, iki nenekku tutup iki ya dak iso. Godhonge ya, Bu. Godhonge kan dur-dur. Kuwi ana 20, Mbah. Hah? Ana 20 kuwi. Kuwi kunjul. Kunjul. Lawe ana iki. Lawe. Ya kok cilik-cilik iki. Setengah jam ya, Mbah. Masaknya setengah jam. Engko nek wis mesti tetel iso. Oh, tandane mateng iki opo? Hah? Ditandane wis mateng opo? Ya wong suwe anu suwe rane. Tapi sini ngisor karo sini dhuwur emang padha, Mbah, matenge. Roto. Padha. Iki meneh rapet apik. Cukup enak iso padha wae. Mbak, ini apinya segini, guys. Kita tunggu setengah jam. Bismillah. A few moments later. Hey guys, jadi ini garang asemnya sudah matang. Kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, masya Allah. Nih, ini ada ayam. Terus apa? Tomat. Di sini ada apa? Cabai merah. Cabai hijau. Terus ini ada belimbing bulu, ini kuahnya mantep banget. Kita cobain guys, bismillah. Asam seger. Asam seger. Kita coba pakai nasi. Masya Allah. Nih, seruput, bismillah. Masya Allah. Pedesnya pas. Ini belimbing bulunya, guys. Ini bulunya kita coba, bismillah. Jadi yang bikin asam itu belimbing bulu dan tomat. Segar banget ini. Makanan khas dari Kudus ya. Asli. Enggak perlu pakai ayam, sebenarnya udah enak banget ini kuahnya. Dan ini kata tadi kata Simbah, bisa pakai ayam kampung, bisa juga pakai daging, bisa. Tapi yang paling umum ya pakai ayam kampung. Mantap banget, bismillah. Tadi ayam ini udah dikukus selama kurang lebih 1 jam, ding. Tadi. Ini recommended banget. Benar-benar kuliner yang mantep banget. Bismillah. Udah no komen pokoknya. Enak banget. Buat makan siang pas banget, seger banget. Kuahnya nendang. Nih.
Mantap, Magnus. Oke, mungkin itu aja ya. Tadi video cara dari awal kita bikin proses pembuatan garang asem. Sampai ini udah dinikmatin, rasanya benar-benar recommended banget. Emang dari ahlinya ini, ahlinya ahli yang bikin. Oke, tekan dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan juga share video ini seluas-luasnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.